Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Jalan Wijaya ya, Melawai. Ini ada tukang mie ayam. Referensi dari subscriber ya. Ini katanya rasanya seperti yang di branded. Salah satu mie ayam terbesar daerah Melawai ya. Ini daerah kompleks sih, perumahan. Nah, ini ada Baraya ya. Nggak jauh dari Baraya tempatnya, Baraya Travel. Yang beli lagi rame, jadi nunggu dulu ya. Halo Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Sutimin. Pak Sutimin. Sutimin, iya. Pak. Jual apa aja nih Pak? Jual mie ayam. Mie ayam. Berapa mie nih? Mie ayam lada hitam. Mie ayam lada hitam. Iya. Oh, mantep nih. Boleh dong satu? Oke, siap. Menunya oke. Apa aja? Menunya mie ayam yamin sama mie ayam biasa. Mie ayam yamin sama mie ayam biasa. Biasa, oke. Okay. Saya yang ini deh, yang yamin deh. Yang yamin aja. Iya, yeah, okay. Jarang-jarang soalnya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Sehari 200-an ya? 200 lebih. Cuma satu minggu bisa. 200 cuma lebih. Satu minggu? Wow. 200 lebih. 200 lebih, wis mantap ya. Oh, lagi rame ya. Jualan dari jam berapa, Pak? Dari jam 5. Sampai jam? Jam 10. 10 pagi. Oh. 10. Cepat ya? Cepat. Set. Ya, Mas. Ini apa nih isinya nih? Bakso nah. Sama apa lagi? Pangsit. Pangsit. Bakso. Pangsit bakso. Ya, oh, iya. Boleh deh. Pangsit bakso. Sambal pakai sambal? Cap dipis aja. Dipis saja. Harga berapa, Pak? Harga 15.000 pakai bakso. Pakai bakso. Kalau sama pangsit? Pakai pangsit 1 13.000. 13.000. Kalau polos? Polos sama 13.000. Oh, 13.000 juga. Per 4 okay. Pun 13.000. Oh. Sama. Ini enggak okay, okay. Mata kuahnya salah sendiri yang beli. Jadi sesuai porsi ya. Iya, pokoknya. Dia seperempat, setengah, ini semua 15. 13 ya. 13.000 enggak pakai bakso. Rapat pakai bakso 15 sos. Oh, okay. Nggak ada ini itu kesalahan yang beli. Nah, saya tahu ini dari subscriber juga ini. Oh iya. Rekomendasiin ke sini. Oh, udah saya datang makanya. Bakso pakai? Oke, pakai lah. Bakso sama pangsit pakai ya? Oke, siap. Udah menunya pangsit sama bakso. Kenapa? Udah menunya pangsit sama bakso. Oh, udah ini ya. Oh, udah. Paket ya. Kecuali enggak pakai bakso tuh baru. Enggak pakai pangsit. Pangsit pasti pakai. Oh. Ini ayam berapa kilo nih? Ayamnya? Heeh. Ya, 20 kilo. 20 kilo. Asing ya? Boleh lah, pakai lah. Pakai. Pangsitnya udah belum? Udah, siap, komplit. Oh, udah. Komplit. Makan sini bungkus? Makan sini, makannya di mana nih? Di sini aja. Di sini aja. Ah, iya. Oh. Saya megang kamera soalnya. Oke, satu. Siap. Gimana? Gajinya 1.000 sehari. Gajinya 1.000 sehari. Tahun 81. Tahun 81 ya. Bangun jam 1 malam sampai jam 4 sore baru. Jam sore. Sampai rumah lagi. Panjang juga ya. Di sini dari tahun 97 berarti, Pak ya? 97, ya. Di Senen tahun? Tahun 81? Iya, 81. Lebih panjang historinya ya? Oh iya, perjalanannya panjang. Udah habis nih ya? Ya udah nih. Oh. Oke. Udah dipotong. Besok Bogor juga datang nih. Besok? Iya, besok Bogor. Bogor sama... Sama mana, Pak? Minggu. Pasar Minggu. Depok. Ya, Bekasan. Pelanggannya banyak nih. Bekasi, Tangerang. Pelanggan. Woi, ini yang tadi pagi ya. Mantap, Pak. Berapa porsi itu, Pak? Semua 60 porsi. Wih, sama 60 porsi. Karawang. Oh, Karawang. Iya, Karawang sama salon. Woi, mantap, Pak. Oke, Pak. Oke, review mie ayamnya ya. Yang beli rame banget. Tuh ya. Ya, benar kata
yang mau beli rekomen di sini pagi-pagi rame. Oke lah, saya cobain dulu. Saya pakai sambal aja. Saya pesen mie amin. Dari warnanya mantap sih. Dagingnya padat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Mantap daging. Padat daging ayamnya. Saya pesennya yamin, jadi minyak agak gepeng. Oke, saya kunyah dulu sebuntal nih makannya. Rekomen, enak emang. Tanya rasanya mirip sama merek ternama ya, merek besar. Mie ayam itulah. Rekomen nih mie ayamnya. Baksonya sekali caploknya ini. Makin rame nih. Oh iya nih, lupa. Pangsitnya. Kita sendok aja deh. Rekomen nih, enak semua sih. Seperti subscriber kali ini tidak salah memberikan rekomendasi. Oke lah, saya makan dulu ya. Kalau yang mau beli silakan cek deskripsi.